Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya akan mencoba membuat video tutorial tentang instalasi aplikasi NordVPN dan bagaimana cara menggunakannya juga. Oke, yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu browser. Saya kali ini menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian ketikkan di address NordVPN. Boleh NordVPN atau NordVPN download. Kemudian download VPN gratis tanpa batas. Oke. NordVPN itu bisa diinstal di beberapa platform, yaitu seperti Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge, Android TV, dan lainnya. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya klik Windows, kemudian saya klik unduh aplikasi. Ini kenapa ada nomor 2, karena saya tadinya sudah mendownload ya. Jadi kita klik start download saja, kemudian klik open, kemudian pilih yes, next. Akan mendownload secara online. Tunggu beberapa saat. Ini tergantung dari koneksi internet. Kalau koneksinya cepat, download mungkin akan lebih cepat dan tidak memakan waktu. Oke, kemudian kita beri tanda centang saja dua-duanya, kemudian klik next, kemudian klik install. Tunggu berapa saat. Kemudian setup untuk NordVPN sudah selesai. Sebelum klik finish, ini tanda centang ini boleh di klik atau juga dihilangkan atau juga ditampilkan, tidak masalah. Artinya kalau kita beri tanda centang, setelah kita klik finish, aplikasi NordVPN akan langsung dijalankan. Oke, kita beri tanda centang saja, kemudian klik finish. Oke, kita minimize saja. Loading. Oke, kemudian pada aplikasi NordVPN, apabila kita belum punya user atau akun, kita bisa klik create not account. Create not account. Pas banget bahasa Inggrisnya. Oke, kemudian kita klik login apabila kita sudah membeli akun premium. Oke, saya sudah membeli akun premium di salah satu aplikasi e-commerce. Kemudian saya klik login. Oke, akan dibawa ke browser kembali. Oke, di sini di field username or email address, silakan isi
dengan email akun premium yang sudah kita beli tadi. Kemudian klik continue, masukkan passwordnya, klik login, pilih saja don't save. Muncul continue, klik continue. Ya, kemudian akan ada kotak dialog atau peringatan ya, time to change your password. Boleh saja kita rubah atau tak usah dirubah juga tidak apa-apa. Kita klik aja remind me later, klik. Ya, inilah aplikasi yang sudah terlogin. Bagaimana cara menggunakan aplikasi NordVPN? Oke, kita coba ya, kita coba untuk tidak server Singapura. Oke, kita klik Singapura, nanti akan secara otomatis aplikasi NordVPN tersebut ya sudah terkoneksi ya, connected to Singapore. Oke, bagaimana kita mengecek apakah memang benar kita sudah berada di lokasi Singapura atau Singapura? Oke, kita minimize aja, kemudian buka browser, kemudian pada address ketikkan world.net. Oke, kemudian tekan enter. Ya, sudah kita mendapat IP address 103.107.199.140. Ya, berarti berhasil sudah. Coba kita jalankan ya. Kita tes. Kita buka google.com. Oke, normal ya. Kemudian kita buka detik.com. Oke, berjalan ya, berhasil. Oke, coba kita ganti servernya ya. Depan. Oke, kita tes, klik konektikan. Oke, konektikan. Ya, sudah terhubung. Connected to Japan. Coba kita minimize, kita refresh browsernya. World.net. Kita mendapat IP dari negara Jepang. Oke, berarti berhasil akun premium yang saya beli dan aplikasi NordVPN nya. Oke, bagaimana cara untuk disconnect atau memutuskan NordVPN nya? Silakan saja klik tombol disconnect, kemudian disconnect. Oke, sudah terputus koneksi, disconnected from Japan. Oke, begitu saja video tutorialnya saya, dan saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.